Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Okay, Lorenzo mencetuskan kontroversi sekali lagi apabila dia melabelkan Valentino Rossi sebagai perlahan dan tidak cekap. Bekas juara dunia MotoGP sebanyak 3 kali itu memang dikenali sebagai seorang yang suka berterus terang, yang tidak ada tapis, dan sikapnya itu memang tidak disenangi sebahagian pelumba dan peminat sukan MotoGP. Semasa mengulas tentang perlumbaan GP Spanyol di saluran YouTube-nya 99 Seconds, Lorenzo memberikan pandangannya tentang Rossi yang pernah menjadi rakan sepasukannya di Yamaha. Menurut Lorenzo, dia mengharapkan Rossi mampu mencatatkan keputusan lebih baik di Jerez selepas bergelut dalam 3 perlumbaan sebelum itu. Katanya paling tidak, Rossi sepatutnya meraih keputusan lebih baik di Jerez berbanding perlumbaan di Qatar dan Portugal. Mereka jarang tunjukkan dia di TV dan satu daripada visual yang ditunjukkan, dia terkeluar dari Lita. Dia tidak begitu cekap. Biasanya, dia antara pelumba yang paling cekap. Bukan sahaja dia perlahan, dia juga perlahan dalam pergerakannya, tetapi kadang-kadang dia tidak tepat semasa memasuki selekoh. Kita akan lihat jika dia boleh mengejutkan kita, katanya. Dalam perkembangan berasingan, pelumba Aprilia Alex Espargaro merupakan pelumba keempat yang akan menjalani pembedahan ampam di lengan kanannya pada musim ini. Sebelum ini, pelumba Ducati Jack Miller, pelumba KTM Ike Lecona dan pelumba Yamaha Fabio Quartararo sudah menjalani pembedahan ampam. Menurut kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Aprilia, Espargaro akan menjalani pembedahan tersebut selepas Grand Prix Perancis pada 16 Mei ini. Meskipun masalah ampam dihadapi Espargaro tidak seteruk Quartararo yang jatuh dari posisi pertama ke posisi ke-13 di Jerez, Espargaro diserang masalah ampam di lengan kanannya pada lewat perlumbaan GP Spanyol yang menyebabkan dia terpaksa menahan sakit untuk membreak. Masalah ampam yang serius semakin kerap terjadi dalam kalangan pelumba MotoGP sejak kebelakangan ini. Ia dipercayai berpunca daripada peningkatan prestasi motosikal selain tetapan yang tidak sesuai dengan pelumba. Sementara itu, pelumba Repsol Honda Marc Marquez dipercayai akan menghadapi kesukaran pada musim ini, bukan sahaja kerana keadaan fizikalnya belum 100%, tetapi dia tidak begitu selesa dengan motosikal RC213V musim ini. Ini kerana dia kurang terlibat dalam pembangunan jentera Honda musim ini selepas terbabit dalam kemalangan pada perlumbaan pusingan pertama musim lepas. Ini bermakna Marquez cuma dapat memberikan input semasa ujian pramusim 2020. Motosikal MotoGP Honda musim ini dibangunkan banyak menggunakan input daripada Takaki Nakagami kerana dia muncul pelumba terbaik Honda musim lalu. Memang menjadi falsafah Honda membangunkan motosikal yang menepati kehendak pelumba terbaiknya dan pada musim lalu Nakagami adalah pelumba terbaik Honda. Dalam perlumbaan di Jerez juga, Nakagami merupakan pelumba terbaik Honda apabila dia meraih tempat keempat, tetapi dia memilih untuk menggunakan chassis 2020 dalam perlumbaan tersebut. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.